kepi sate syukur dulu sebentar. Iya. Tadi saya sengaja mau memberikan waktu, saya khawatir nanti kan ini KLH ini masih utuh, jangan-jangan nanti terbagi dua beneran, kehutanan dan lingkungan hidup. Gitu. Hari ini ada diskusi yang sangat penting, kita bicara soal sesuatu yang sudah terjadi puluhan tahun yang lalu. Seperti saya singgung tadi Bang Fede Gazan, ya. Saya ngalamin banjir tahun 80-an, ya. Waktu SD, tahun 87, SD kelas 2. Sampai sekarang Citarum masih jadi problem dan kita ingin kita sama-sama bahu-membahu lah ya. Tadi kan sudah dibilang juga, kita gak bisa pemerintah aja, gak bisa TNI aja. Tadi sosialisasi, gerakan bersama. Di Jakarta misalnya ada Mas Bambang Harimurti juga di situ ya. Iya. Berarti ahli komunikasi, wartawan senior, pasti bisa mengajak publik terlibat. Kemudian teman-teman media di juga Jawa Barat terlibat. Juga harus menggandeng seluruh bupati, wali kota di 10 kabupaten kota tersebut yang terkait dengan Das Citarum tadi. Dan menjadi budaya dari semua, partisipasi publik ya. Termasuk segala sesuatunya tadi, soal plastik dan lain-lain ini juga. Terima kasih buat teman-teman media yang punya concern juga soal ini, karena ini adalah urusan hajat hidup orang banyak banget. Tepuk tangan untuk kita semua yang sudah peduli pada isu ini.